Muhammad para perindu Rasulullah, para pecinta Al-Quran, di kesempatan yang baik ini mudah-mudahan kita tersambung dengan Rasulullah. Di antara akhlak Rasulullah, di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah senang berinfak, senang bersedekah. Ada suatu kisah, ada cerita, ada Rasulullah itu ada yang datang, ada tamu datang kepada Rasulullah, datang kepada Rasulullah minta-minta, mengetuk pintu Rasulullah, diketuk pintu Rasulullah, begitu diketuk Rasulullah kemudian terdiam. Loh, ada orang yang mengetuk pintu ini, ternyata tahu yang mengetuk pintu ini adalah orang yang meminta-minta karena membutuhkan sesuatu. Padahal di rumah Rasulullah sudah tidak ada apa-apa. Di rumah Rasulullah mboten nonton nopo-nopo. Diketuk niku akhirnya dibuka oleh Rasulullah dan tahu orang yang datang adalah akan meminta sesuatu. Begitu dibuka, betul ya Rasulullah, orang yang paling loman. Panjenengan kula yakin jenengan kalau diminta sesuatu, ada yang datang meminta kepada engkau, pasti engkau memberinya. Akhirnya betul, saya datang ke tempat ini, jauhi orang niki, sahabat niku, wong melarat, wong gak duwe apa-apa, datang gini Rasulullah, Rasulullah ketepatan juga tidak ada apa-apa. Akhirnya dawuh pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dawuh Rasulullah menyampaikan pada Sayyidatina Aisyah, ada apa? Adakah makanan di dapur? Adakah makanan di rumah? Ternyata dawe Sayyidatina Aisyah, boten wonten ya Rasulullah, tidak ada. Apa yang ada? Tidak ada, tidak ada apa-apa sama sekali. Kalau baju-baju, ada baju yang apa, pernah jangan pakai yang masih bagus, hanya satu. Tersisa satu baju masih bagus, itu saja ya Rasulullah. Sudahlah, ambilkan baju yang bagus itu, berikan kepada saya. Akhirnya diberikan baju itu kepada orang yang minta-minta. Lah karena orang yang minta-minta ini diberi baju itu, dilihat tahu kalau ini baju bagus. Akhirnya baju ini tidak kok dipakai ibadah, tidak kok dipakai untuk sembahyang boten, tapi dibawa lari ke pasar. Sama orang ini, orang yang minta-minta dibawa ke pasar, lari tenggene pasar. Diumumkan, "Hei, siapa orang-orang yang di pasar ini yang kepengen baju Rasulullah? Saat ini baju Rasulullah ada di saya." Masya Allah, akhirnya orang yang di pasar berkerumun, bergerumbul mengejar suara yang berteriak-teriak menyampaikan kalau ada baju Rasulullah. Akhirnya dilelang baju Rasulullah, dilelang sama orang yang minta-minta tadi. Siapa yang berani, harganya sekian, harganya sekian, sampai harga yang sangat mahal. Lah mendengar ini, ada orang yang sangat kaya, ada orang wonten tiang sing sauke pol sugiye. Lah karena kaya niku ketepatan, orangnya buta, orangnya buta, tidak ngelihat. Akhirnya bilang kepada budaknya, kepada pembantu, gak kur pembantu, budak ya, orang yang dikuasai oleh napa tuan niki, kangge juragan niki. Akhirnya diberitahukan pada napa pembantunya, pada budaknya, "Baik, itu ada rame-rame apa? Saya dengar kayaknya di pasar ada yang menjual baju Rasulullah." Kaget niki wong sing sugih, sing kagum dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya terkejut. Masya Allah, kalau gitu sekarang kau lari ke sana juga, ikutlah kamu mengambil lelang itu. Kalau kamu nanti berhasil, katanya niki, katanya buta niki, si buta sing sangat kaya itu, kalau kamu berhasil, maka nanti kamu aku merdekakan, aku bebaskan. Luar biasa, akhirnya semangat wong sing kuat sing tangguh ini mengejar ikut lelangan yang digelar di pasar oleh pengemis yang meminta kepada Rasulullah, yang mendapatkan baju Rasulullah. Betul, akhirnya ke sana. "Nantinya berapa beraninya bos?" katanya sing napa budak niki.
sudah, berapa saja kamu beli, berapapun harganya kamu beli. Saya yakin karena baju Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa keberkahan untuk saya, untuk kita. Dawe ngoten, akhirnya betul dengan harga yang sangat mahal. Kalau umpama sekarang gitu nilainya miliaran. Baju satu miliaran harganya. Akhirnya karena budak ini mendapatkan pesan dari tuannya, berapapun suruh membeli, akhirnya dibeli. Siap, tuan saya atau bos saya siap membeli baju itu. Akhirnya betul diberikan. Setelah diberikan, budak ini yakin dengan berdoa pada Allah, ya Allah, engkau adalah yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang memilih di antara pilihan-pilihan yang istimewa, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu dengan wasiat, dengan wasilah, wasilah baju Rasulmu, Nabi Muhammad, Nabi pilihanmu, saya yakin penyakit saya akan sembuh semua. Saya akan bisa melihat kembali seperti sedia kala. Akhirnya cuma dipegang tok, bajunya dipegang, ditempelkan kepada dayinya, langsung biar moro-moro iso mirsani melih, bisa melihat lagi. Akhirnya ini seneng, saking senenge wong sing suge niki, saking senenge nggih niki ndak habis untuk membeli baju Rasul, ndak habis hartanya. Akhirnya langsung mengajak budak tadi sowan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetuk pintu lagi. Masih mengetuk pintu, Rasulullah sudah diberitahu oleh para malaikat, oleh malaikat Jibril sudah diberitahu kalau yang datang adalah mengembalikan bajumu ya Rasulullah. Wah, akhirnya masya Allah luar biasa. Masih mau membuka pintu, Rasulullah sudah tersenyum, sudah tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Karena ini sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Belum satu hari pagi ada yang meminta baju diberikan, kemudian sama yang minta dijual di pasar, tidak dipakai, dibeli di pasar, sing jual ada orang dimerdekakan, kemudian dibawa pulang kepada tuannya, orang yang sakit, orang yang buta disembuhkan oleh Allah. Barokahnya bajunya siapa? Bajunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya bajunya dikembalikan lagi, balik lagi tidak sampai terpakai oleh orang lain. Niki dikembalikan, mengkur krono bajune Rasulullah, orang yang miskin jadi kaya. Karena bajunya Rasulullah, orang yang budak, ya, budak hamba saya menjadi merdeka. Orang hanya karena bajunya Rasulullah, orang yang buta, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kulo sampean derek ngelampahi warisane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa warisannya? Al-Qur'anul Karim dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya seneng ngaji Qur'an, seneng derek dawuh-dawuhe Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya diluaskan rezekinya. Kesempatan niki kula nambahi shalawat malih, bismillah, sing ketepatan sangu, sampean sangu, nek mboten sangu ya utang kancane. Nek sangu sampean bismillah niat infak, niat sedekah kangge pondok Ibadur Rahman. Muga-muga barokah. Gitu nggih. Mudah-mudahan barokah. Wis sak mampune, gak duwe utang dhisik, teko omah engko disaur. Muga-muga kabeh jembar rezekine. Bahkan nek iso sing dodol barang aja gol-dodol tok. Nek iso dodol gak kerang pito, pira lebokno melok nyumbang kangge pendidikan, melok nyumbang kangge tempate ngaji, yakin barokah. Yakin barokah. Muga-muga ngoten nggih. Bismillah, niki terus panitia ajenge mubeng, ajeng nyampe ini, mudah-mudahan nantinya sebagian rezeki yang sampean napa keluarkan untuk niki mungkin ajenge beto barokah kangge pondok pesantren Ibadur Rahman. Mana panitia nih? Ore nih, mana kotaknya? Kotaknya bak sini dulu.
Bismillah, kula awali. Muga-muga barokah nggih semuanya. Bismillah melok. Allahumma sholli ala Muhammad. Muhammadun Muhammadun basyarul kal basyari. Muhammadun Muhammadun basyarul kal basyari. Muhammadun basharun kal bashari. Muhammadun basharun kal bashari. Baluwatan yaquti bayna al-hajari. Baluwatan yaquti bayna al-hajari. Muhammadun basharun kal bashari. Muhammadun Muhammadun basharun kal bashari. Muhammadun basharun kal bashari. Muhammadun Muhammadun basharun kal bashari. Baluwatan baluwatan ya quti bayna al-hajari. Baluwatan baluwatan ya quti bayna al-hajari. Bareng-bareng kita berdoa nggih, kita berdoa mudah-mudahan semuanya waktu kita meluapkan gelora cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua diberi rizki yang luas dan barokah. Kita semua diberi kehidupan yang lebih barokah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidal awwalin wal akhirin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an alaik. Anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma anta maqsuduna wa ridaka matlubuna. أعطنا محبتك ومعرفتك اللهم انقلنا والمسلمين
من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الشر إلى الخير ومن الظلمات إلى النور ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الكفر إلى الشكر ومن السخط إلى الرضا ومن السخط إلى الصحة ومن الفقر إلى الغنى ومن البدعة إلى السنة ومن الغفلة إلى العبادة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضا المنجي إلى جنتك المصحوب إلى ركابك بالنظر إلى وجهك الكريم bersama يا الله 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 kami semua datang di tempat ini untuk memuji asma Rasul Muhammad SAW untuk mengagungkan kalam-kalam suci datang di tempat ini berkumpul untuk memohon ampunanmu, untuk memohon kebaikan dari sisimu. Ya Allah, kami semua berkumpul di tempat ini untuk memohon keberkahan dari para salafun salih, keberkahan dari hamba-hambamu yang kau berikan kepada mereka yang saat ini istiqomah di tempat ini. Ya Allah, sholihul khol, keberkahannya kau berikan kepada kami semua. Ya Allah, yang datang di tempat ini, jadikan keluarga ya kami, Allah, kedua orang tua ya kami, guru-guru ya kami, Allah, semuanya kau tambahkan kasih sayang ya kepada Allah, mereka ya semua. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berbagai dosa, berbagai kesalahan, ya Allah, kau yang mampu ya mengampuninya, hanya ya kau yang Allah, bisa mengampuni, ya Allah, ya hanya Allah, kau yang bisa mengampuni. Ya kepada kami semua nasib baik dunianya, nasib baik akhiratnya, nasib baik dalam keluarga kami, nasib baik dalam akhir kalam kami, nasib baik dalam kehidupan kami di alam barzah, kehidupan kami di akhirat nanti. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia tercinta ini, Nusantara, bumi pertiwi NKRI ini, kau jadikan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kau jadikan negeri yang selalu kau limpahi keberkahan kepada mereka semua. Kau jadikan negeri yang kau jadikan keamanan kepadanya. Kau angkat berbagai masalah, berbagai permasalahan, berbagai musibahnya. Semua yang datang di tempat ini, semua yang menyisihkan hartanya untuk kegiatan khataman Quran, untuk kegiatan bersolawat malam hari ini, untuk kegiatan memuji asmamu, memuji rasulmu yang mengeluarkan untuk diinfakkan sebagian rezekinya. Ya Allah, limpahkan kepada mereka, limpahkan kepada mereka rezeki yang lebih luas dan barokah, sehingga bisa untuk nyabis, bisa untuk soan, bisa untuk membaca kalam-kalam sucimu, melantunkan pujian pada rasulmu di dekat Raudhatul Rasul, di Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabawi, ya Allah, di tempat rasulmu, bisa mendekatkan semuanya ke jasad rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah, dan berikan kesempatan kepada kami semua untuk bisa bersimpuh, bersujud di depan Baitul Atiq. Ya Allah, hanya kemurahan-Mu yang kami harapkan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Rabbah, ya Ghawsah, ya Ghawsah, ya Ghawsah.
الثاني يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم إنا نسألك تألهم بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مليئا وسدنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا ويتأبد لا يشوبه ويتكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu pandai bersyukur kepada Allah akan dijauhkan dari berbagai malapetaka, akan dijauhkan dari berbagai musibah, akan dijauhkan dari berbagai kesulitan, dimudahkan hidupnya, mudah dunianya, bahagia dunianya, mudah alam barzahnya, bahagia di alam barzahnya, juga mudah dan bahagia di akhiratnya. Alhamdulillah wa lillah يا رسول الله.